ada di Larissa Tegal yang di deket Puri Mall. Saya selalu banget ngomongnya lagi jauh sekali anjir. Di sini enak, pijetin wajahnya. Serem gak sih? Jadi aku akan review nanti ya. Ditunggu. Oke, tunggu maskernya kering dan gak pecah. Susah ngomong gimana. Kita tak face isap loh. Jadi aku udah keliling di Larissa mana aja. Udah mulai dari Surabaya, Malang, terus aku Semarang, sekarang di Tegal. Tinggal beberapa. Soalnya juga udah pernah. Ini tinggal beberapa Larissa yang belum kita cobain. Ntar ya aku wait ya. Di facial. Jadi kita udah selesai. Mbak, kok ini kok agak mending-mending ya? Iya, mukaku lah habis facial emang kayak gini. Jadi mukanya bentol-bentol merah-merah. Dan ini ada di Puri Mall Tegal. Di sini enak banget di facialnya ya. Pakai dipijit, enggak kayak yang kemarin-kemarin. Jadi enggak kayak aku nih lihat di muka aku. Di sini ada organic flooring-nya. Ini anak-anak lagi pada ngeliatin, gue enggak ngerti apa. Mereka ngeliatin apa? Jadi dan ini di sini kali ya yang terang. Dan kita udah nyobain mulai dari Surabaya, Malang, Semarang, Solo. Dan ini di Tegal. Tinggal yang nyobain yang belum itu ada di Cilacap, Jogja, aku gak tau mana lagi. Masa kita harus nyobain? Kita review semua di tiap satu tempat. Ini baru di mana teh? Pacific Mall. Pacific Mall, lalu? Iya, Pacific Mall, terus ada lagi di jalan apa gitu, tapi itu belum bisa. Lain kali kalau ke Tegal. Oh boleh. Hai, jadi aku nggak tahu, aku udah lupa udah berapa lama aku pakai Larissa. Yang dulunya aku mulai zamannya pakai yang green tea. Ini facial foamnya masih penuh banget. Enak sih pakai Larissa. Penuh banget ini, masih belum aku pakai lagi. Udah abaikan muka aku yang emang mukanya begini, udah sensitif. Aku pakai yang segala macam series yang ganti, mulai dari krim malam, krim pagi, facial toner, udah itu aja. Nah, terus lalu aku ganti yang sekarang aku ganti yang silver series. Ini udah mulai habis, bisa dilihat awet banget. Kalau kamu pakai Larissa, kamu rajin mandi atau rajin apa, dan kamu makainya nggak kebangetan ya, makainya harus sebiji jagung, dikit banget, tapi itu busanya udah banyak. Ini banyak dari full segini, aku udah 3 bulan ini belum habis-habis. Terus habis gitu, aku pakai krim paginya yang Rejuve. Ini tidak, ya Rejuve. Ini enak banget, bikin dia sekaligus jadi foundation, jadi putih. Nah, bisa nggak mutihin juga sih, maksudnya mukanya bikin natural aja. Terus aku malamnya pakai ini, taraaa. Night cream-nya pakai yang jerawat. Udah sih, aku cuma pakai itu aja. Dan aku dan juga sih beberapa teman aku, mulai dari Diah Ayu, aku ngeracunin mereka buat pakai Larissa. Yang pertama di Ayu, kedua Mi Farika, ketiga Lia Evi, keempat siapa namanya? Santi. Nah, aku lupa, gue udah nyoba banget.
Jadi yang make produknya yang bagus itu si di Ayu, dia mulai dari facial terus make produknya, muka dia emang udah bersih sih. Dia berhasil. Kalau misalnya untuk Lia Evi, dia orangnya nggak sabaran, jadi dia cuma sekedar facial aja, jadi terus habis itu Umi Farika, dia pernah aku anterin facial, lupa. Terus Santi, aku nggak ngeracunin apapun ya, aku cuma bilang aku pakai produknya Larissa dan dia suka, dia facial dan sekarang pakai produknya, dan aku suruh anak-anak buat nge-review, dia nggak mau. Anak-anak pernah anjir emang. Jadi apa lagi ya? Jadi mungkin aku bakal bikin lagi video. Apakah aku harus kesana kembali? Apakah harus aku datang ke Cilacap dan Purwokerto dan lain sebagainya buat ngeliatin Larissa lagi? Yaudah, kalian support the next vlog ya. Ini vlog saat kecantikan. Kecantikan. Jadi ini adalah skincare rutin aku. Bagi yang kepoin, aduh, manis ya, kelihatan efek banget. Jadi skincare rutin and make up itu juga diperlukan keduanya. Kamu butuh skincare buat jaga kesehatan kulit kamu, kamu juga butuh makeup buat kerja atau apapun itu kan. Jadi cari skincare yang cocok, yang emang cocok buat kulit aja. Dan aku emang udah setahun ini pakai, setahun lebih mungkin ya, pakai Larissa. Emang harus penuh kesabaran, hasil itu tidak membohongi proses. Ya benar kan ya, hasil tidak membuang proses kan. Dan banyak yang lihat wajah aku tuh kayak mereka tuh, oh aku tuh kalau jaga kamu tuh wajahnya bersih ya, bersih bersedih-sedih. Nggak apa sih, nggak juga, cuman kadang muka aku emang kelewat tuh, muka aku muka habis di facial, jadi kayak gini hasilnya. Duh, buat yang pengen tahu juga soal Larissa, aku nggak bisa jelasin banyak soal Larissa sih, aku cuma jelasin gimana aku pakai produk Larissa. Mungkin aku bakal, kalau aku sempet aku bakal dateng buat kesediaan di Larissa. Kita lihat next vlognya aja. Okay, thank you for watching and don't forget to subscribe guys. Thank you so much.